Sekarang ni memang tayang kalau off-season. Jadi macam memang bila tayang off-season banyak pada family lah. Pergi jalan-jalan dengan family. Banyak kan rehat lah. Tak ada kayu apa semua. Memang betul-betul rehat. Last tulang kawi tu hari memang teruk tak setuh bersuka. Jadi tayang ada event memang akan lumba, masuk lumba. Main akan masuk je. Bulan ni akan start balik lah untuk season 2023 ni. Pada awal Januari nanti pun dah ada lumba dekat Afrika, tu Rwanda. Ini pun dah start lah slow-slow untuk cari balik untuk performa emang untuk next season. Pada mula-mula emang start ni emang akan start jing, cari strength dulu dan cari ketahanan untuk diri dulu. Dan juga akan start untuk melee. Bila masuk melee apa semua akan masuk program lah. Ni lah untuk effort. Macam endurance ni dia macam cari ketahanan diri kita dulu. Dalam long distance punya ride, bila dapat ketahanan tu barulah boleh masukkan effort. Pemula-mulaan start ni memang kerap sikit lah ke gym. Dalam seminggu tu dalam 3 kali emang akan pergi gym. Endurance pun emang akan buat dari hari minggu ataupun hari-hari yang sepatut lah. Kayu pun minimum pun dalam 2 jam paling dekat lah sebab nak start balik lah. So nanti bila dah start program apa semua akan short training step by step lah kira start untuk gym. So akak pun tak ada berat lagi buat masa sekarang. So memang untuk light-light je dulu, cari power balik. Macam tu lah. So kan start balik lah dengan sepenuhnya seperti dulu lah.